I love you. But I don't really want to. Come inside of my heart, is looking for answer. Don't say a word. Warik mapi, kembang api itu sangat menyedihkan. Berlangsung sebentar. Enak kali ya. Aku udah lama banget loh gak session girls. Sumpah. Thank you Kak Aris. Kak Ari. Sorry aku gak pakai kacamata gak kelihatan. Ari, Nopel, Karidwan, Kazaki. Kazaki, terima kasih. Semua cowok itu sama. Semua cowok itu sama. Aku udah lama banget gak apa I'm inside of my heart, is looking for answer. Look at this star, a little bit faster. Cinta yang bertepuk sebelah tangan itu rasanya memang tidak enak. Melihat beberapa bersama dirinya di festival, rasanya sangat sakit. Tapi semua cewek itu benar. Aku agak ini ya karena masih bangun tidur apa? Sedih banget. Ini masih pagi. Terima kasih kemaafinya. Tumben live sih langsung. Kalau disayang-sayang karena kan gak canda. Nge-like parah emang iya. Kok live-nya sekarang ini kenapa? Festival musim panas. Di saat itu ku melihatmu. Baru bangun ya. Baik. Menurut kalian suaranya gimana? Di kata yang keren, cowok yang ada di sebelahku. Jadi nanti siang tuh aku mau belanja makanan kebutuhan kosong gitu. Menurut kalian aku belinya apa aja ya? Ceritanya ini kan kayak misalnya lagi di rumah kamu gitu kan. Aku mau belanja deh. Belanja apa ya? Spill dong. Apa ya? Belanja apa ya? Makanan sih kak ya. Kok mancing. Ini ayam. FYI ya, aku kalian harus tahu aku bukan orang yang kayak suka makan mie instan gitu kan. Jadi tau gak sih setiap ada mie instan di kosan aku kan ada kayak buat naro bareng buat makanan gitu ya. Ya kegedean deh. Buat makanan gitu kan. Terus mie instannya gak pernah aku makan tuh sampai mie instannya basi. Itu kayak udah banyak banget itu mie instan yang basi. Emang bisa basi? Lah! Karena apa ya, aku kurang suka makan mie instan juga gitu loh. Bukan kurang suka-suka sih, cuma kayak jarang aja gitu, kayak
kalau bisa makanan lain kenapa harus makan mie instan? Melawan hukum anak kos. Iya, aku tuh suka makan, soalnya aku sukanya makan oats gitu loh. Kayak, kok gue kayak pick me girl ya? Jadinya gak gitu kok, tapi ini beneran, sumpah. Tanya dah, siapa yang pernah kekosan aku ngeliat mie instan aku basi. Terus kayaknya nambah lagi gitu kan, di atas boxnya itu ada mie instan. Ini siapa yang nambah? Kayaknya mama aku deh waktu datang sini. Overnight oats enak banget. Eh jujur ya, kemarin kan aku lupa makan. Aku jadi kemarin buru-buru, jadi aku harus berangkat cepet-cepet gitu kan. Karena aku bangun jam 11, terus jam 12 saya udah ada kegiatan kan. Terus kaget kan bangun, aduh ya Allah, sat kan. Nggak sarapan deh pokoknya. Terus jam, terus kayak, berarti overnight oats-nya kan udah semalam tuh. Semalaman, terus aku baru makan tadi pagi barusan. Terus lebih enak guys, kayak didiemin 2 hari tuh ternyata lebih enak loh. Aku pikir bakal kayak jadi susunya tuh kayak basi gitu loh. Terus ternyata enggak. Suka ngopi enggak? Enggak. Eh guys, sebenarnya kopi itu bagus gak sih buat kesehatan? Makanya deh. Enggak basi. Oats ya dengan susu, iya. Iya, overnight oats sebenarnya tuh makin. Rasa sayang yang ada di lubuk hati saja begitu pikir. Siapa dong lu? Hai kak. Bagus tapi kafeinnya nggak baik. Sebenarnya teh itu ada kafeinnya juga kan? Setahu aku. Iya kan? Masya Allah. Nggak pengen. Jujur aku lagi suka lagu ini guys, Mia Neo. Jadi aku ganti dulu. Hey, kok kasar? Sekolah dulu, oke. Ya elah. Apa sih? Kenapa? Selamat. Semangat Septembernya. Terima kasih Agustus. Ngeselin banget. Nanti dulu kita bayarin dulu. Semangat Septembernya. Kalian berharap September ini akan menjadi September yang seperti apa? Aku berharap September ini kita semua sehat, kita semua bahagia, terus kita semua bisa memberi kebahagiaan buat orang lain juga, terus bisa apa ya, bisa lebih berkembang dari sebelumnya. Apa nih? Semoga September ini full senyum. Ya sing full senyum sayang. Na-na-na-na-na berjuang. Semoga September ini menjadi awal yang baik untuk aku. Untuk offline ya. Jujur aku takut banget nggak pernah offline.
September lu begitu loh. Akan berhenti. Kalian ada yang first time offline juga nggak kuliah? Sama dulu udah siapa? Ya tagline gue aja LLCKP bro. Langit biru cinta searah, cinta itu pun terlahir di bawah langit. Rasa sayang yang mulai tumbuh dipelihara sang mentari. Langit biru cinta searah. Semester berapa lu? Semester 5. Sebahagia ku suka kepada dirimu sangat suka. Karena kita lagi bahas ya dari tadi ini ya, Hanabi JKT. Hanabi JKT, aku selalu ini menyebutnya Hanabi, Hanabi. Terus langit biru cinta searah. Kalian kalau misalnya apa ya, Pak, nanya apa ya barusan ya, kalian pernah cinta searah nggak guys? Apa selalu, selama ini selalu kayak dia juga suka balik sama aku gitu? Pernah ini. Sekarang sih gak pernah. Ih, kamu keren banget, gak pernah. Ulang deh, ulang. Hai Kak Yoyon. Cinta kok pertigaan lu, hah gimana? Gak pernah disukain sama orang yang disuka. Ah enggak, mungkin dia gengsi kali mau ngomong sama kamu. Kamu, dia juga suka sama kamu. Terus ataukah kamunya yang gak mau lihat, memperlihatkan. Tergantung kamu, kalau suka sama orang, kamu ngeliatin atau malah yang kayak menjauh aja biar dia gak tahu. Kamu langsung menghibur dia. Gimana dong? Aku sama dia. Ah, bentar, gak kelihatan. Ya, terus scroll. Friendzone. Kalau friendzone tuh gimana sih guys? Friendzone tuh temenan, tapi suka gitu, tapi gak jadian gitu. Atau gimana? Atau aku masih polos. Aku pernah dibilang alay, kenapa? Zona pernyamanan. Pernyamanan. Lah, cinta tapi dianggap temen. Ih, sedih banget. Langit biru cinta searah, cinta itu pun terlahir di bawah langit. Rasa sayang yang mulai tumbuh dipelihara sang mentari. Langit biru cinta searah. Lebih suka jadi secret admirer. Kalian tahu gak sih yang di TikTok? Hello, kembali lagi sama Om Itadikimasu. Aku lagi suka nonton dia, kayak enak banget dengar suaranya kayak hello. Tapi tau gak? Sama dengerin Kak Jill. 10 gelombang kanan, 10 gelombang kiri. Iya Om Polos. Iya benar. Ya kok aku sebut ya? Boleh gak sih?
itu kayak enak banget itu kayak hello. Ku suka kepada dirimu, sangat suka. Coba tunjukin video ini ke teman kamu yang kamu suka. Ku suka kepada dirimu, sangat suka. Buat om-om. Ini auto ya guys, jujur. FYP, FYP aku penuh dengan JKT waktu itu, waktu Iwan Fals. Wah gila, semuanya tentang JKT. Terus waktu tour juga, wah JKT terus guys. Bahwa sebenarnya aku mengerti, tetapi berjalan sendiri di jalanan aspal, suara kakiku terasa sepi. Rasanya ku ingin menandang kaleng kosong. Sisau game. Eh maaf PC ska. Mi maaf nyanyo. Oshibin oshibin. Enggak ah. Iya gue punya dendam banget ya sama itu lagu ya. Mentari musim panas pun bunda lagi enggak mau dipanjangin, aku pengen bisa banyak hairdo. Siapa yang kemarin nonton Go Play aku sama Masya, gimana guys kemarin, seru gak? Spill bedak JOT. Jadi bedak JOT itu sebenarnya adalah, jadi kita tuh sebenarnya member-member ya. Kayak kenapa kenapa kita bisa jadi apa, kayak jadi apa ya, bedak JOT itu karena foundationnya itu apa ya, kita minum. Jadi glowing gitu kan. Jadi glowing. Itu karena foundationnya pertama, kita minum foundationnya dulu kan. Jadi kayak ngerti gak sih? Jadi kulit kita tuh jadi membaik gitu loh. Karena kita tuh menyerap foundationnya tuh dari dalam tubuh kita gitu loh. Iya, jadi kayak lebih terpancar gitu kan. Jadi kayak gitu kan. Itu pertama pakai minum foundationnya dulu. Terus kita tuh enggak lupa
kayak kalian tahu nggak sih yang set buat set spray buat make up tapi yang glowing, yang too oily too normal. Jadi kayak buat yang apa sih namanya? Ya pokoknya bikin glowing deh. Iya gitu deh. Terus itu juga diminum. Terus aku tuh kayak apa lagi ya? Kita tuh minum ini, minum serum gitu. Dia nanyanya berjote mudah. Terus kita tuh gak lupa juga makanan kita tuh kayak yang ini loh, kayak eyeshadownya jadi kayak jadi agak shimmer gitu loh, di jadi mata kita jadi kayak agak berbinar-binar gitu. Cukup lulu ketika aku bentar ya, ketika aku ketika nyanyiin terluka menangis tapi ku terima apa sih nih, kenapa sih? Jujur ini sedih banget, menurut aku ini lagu sedih banget. Lu mau bebas. Nah. Mampus supan tadi. Boleh gak sih ngomong gitu? Kalian ada yang ini enggak? Ada yang nonton Enif Theater enggak nanti? Apa udah ada belum sih? Kita jadi kesulitan pulang. Tak apa, asalkan kau bisa jadi lebih bahagia. Kesedihan hari ini pasti akan terlupakan nanti. Udah dijual belum sih tiketnya? Kalian ada yang dapat gak? Dan jadi diri sendiri. Udah bisa apa-apa. Kenapa? Oke ngundinya. Oh. Semangat ya. Semangat ya Septembernya. Siapa yang ulang tahun September? Yang ulang tahun enggak? Kakakku ulang tahun September.
September ceria. Belum sih, belum nonton. Kalian udah ngasih yang kulitnya kalau di bikinin kelihatan gak ya, tapi bentar. Iya, emang penuaan gini. Cie merah. Ini karena diginiin. Ah. Kan aku tadi nanya, weh, ada nggak kalau misalnya yang kalau ini diginiin, ini cie merah. Nih. Tuh. Ada nggak yang kayak aku? Jelek banget, woi. Kayak badut. Ini nggak salting, ini gara-gara aku tubit. Iritasi kan. Enggak. Ah! Aku tadi nanya ada nggak kalian ya kalau misalnya dicubit, males pundung, males dibilang salting, kan aku nanya tadi. Males ngomong-ngomong satu jam. Apa ya? Nanti habis ini 17 mau kan pundung. Come inside of my heart, is looking for answer. Look at me starting a little bit faster. Siang ini makan apa ya, guys? Kalian udah kuliah ya? Aku belum tahu, aku masih libur. Lu pundungnya sakit aja. Punggung, bro. Tebak ini jari apa? Tunjuk. Tebak ini jari apa? Ini jari jempol. Ini jari apa?
Dari kelingking. Udah sisanya gak bisa ya, nanti saya di ini lagi. But I don't really know you. Itu cari. Emang ini apa? Tunjukin jari kelingking kalian. Coba kita ukur ya. Panjangnya sama gak? Atau gini? Ya, siapa yang tengah dong kalau berani. Enggak. Lihat garis teman. Ih, enggak mau nanti disantet. Enggak ya. Nanti diramal. Enggak ya, enggak bisa ya. Makan apa ya, guys? Enggak kelihatan ya muka aku. Gudeg. Enggak tahu yang enak. Di Jakarta tuh apa sih yang enak gudeg, guys? Emang ada apa aja ya? Emang ada apa aja? Gue juga gak tau ada apa aja. Waktu itu kan aku kayak makan rawon kan di Jakarta. Terus kayak gak enak gitu. Terus waktu makan rawon waktu di Batu, enak banget, jujur. Sego pecel. Apa itu? Ketoprak. Lagi gak pengen yang kacang-kacang. Gak tau sih, aku lagi gak pengen yang aneh-aneh. Sego. Oh, sego itu nasi. Timbal balik, timbal ban. Udah lama tau gak makan, Pak. Gepuk. Aku jual gado-gado dulu. Tuh guys, beli pecel ke Anon. Tahu gejrot. Yaelah. Coto Makassar, enggak pernah. Ayo, siapa yang punya usaha di sini? Rawon, Bu. Satu daging. Siapa yang di sini lebih suka ayam daripada daging sapi, daging merah deh pokoknya. Aku lebih suka daging putih. Aku lebih suka ayam. Aku kalau disuruh makan ayam kayak 3 kali sehari nggak bisa deh kayaknya. Cuma kalau ada pun nggak, maksudnya nggak yang
tapi nggak nyari gitu loh. Aku vegan. Oh iya, wow, ceritain dong kak, kamu vegan. Gimana kesehariannya? Udah kayak di dunia lain aja yang vegan ya, disuruh nyeritain kehidupan sehari-hari, kocak. Lulu. Ih, bebek gak ada dagingnya gak sih? Aduh. Sabar, sabar. Oh, mau. Iya kan, terus bebek tuh alop gitu kan, kayak nggak worth it aja sih. Terus dagingnya kayak dikit gitu, terus kayak alop. Tergantung yang masak gak sih? Cepet suka kayak ayam Madura, enak banget. Kalau kamu suka bakso gak? Kurang aja sih, bukan kurang sih, kayak lebih suka mie ayam daripada bakso doang. Coba bebek Madura dong, sebenarnya apa ya, nggak tahu deh, aku tuh kayak kurang aja gitu dengan bebek gitu loh. Kayak yang ingat gak sih aku makan di mana, yang Surabaya atau di Batu atau di Solo ya waktu itu, yang makan bebek terus ada kayak sambal mangganya gitu, terus enak sih jujur, cuma kayak nggak yang aku pengen beli tiap hari gitu loh. Sudah menikah, aku terlambat bilang suka kepadamu. Waktunya anak. Oh iya, suka duit gak lu? Ih, suka banget. Oh iya, bebek. Suka gorengan. Aku udah lama banget gak makan gorengan. Ya udah. Artinya aku sejak di kosan aku gak pernah makan gorengan deh. Kalau misalnya ada aja gitu, kalau misalnya di misal ada yang bawa, gak juga, gak makan. Aku di rumah juga kayak gak tertarik makan gorengan. Suka topoki, suka banget. Apalagi corn dog. Oh, mau, enak banget. Durian suka nggak? Suka banget. Aku kemarin di rumah makan ini, makan kalian tahu lempuk nggak? Lempuk durian. Jadi kayak dodol gitu. Dodol durian, tapi kayak namanya tuh lempuk
lempuk lempuk. Namanya tuh lempuk kalau kalau itu. Aku nyebutin lempuk, guys. Jujur, nggak tahu aku sama ini lempuk. Lempok. 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 Cie, teater 10 tahun. Iya. Iya, lempok tuh kayak dodol durian gitu. Enak banget tau, sumpah enak banget jujur. Kadang tuh ada kan yang kayak biasa aja, itu tuh bener kayak kayak durian bingit gitu. Suka gado-gado, lebih suka ketoprak sih kak. Guys, aku udahan dulu ya, guys. Oke. Oke, aku udahan dulu, guys. Apa ada sesuatu yang harus diurus? Oke, terima kasih Kak Jess. Terima kasih Kak Jess, Kak Sam, Kak Jimmy keren, Jimmy Neutron bukan kan ya? Kak Dimas, Kak Bukan Mau, Kak Fahria, Kak Ridwan, Kak Veronica, Kak Lix, Kak Nur, Kak Zaki, Kak Afterrain, Kak Fandi, Kak Ibu Lulu, terima kasih. Terima kasih juga untuk yang udah give, Kak Tar, Kak Nur, Kak Jess, dan lain-lainnya. Terima kasih banyak. Kayaknya mau lanjut tur. Enggak sih. Dadah.